الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر سيدنا جماعة yang dirahmati الله سبحانه وتعالى marilah kita bersama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan setiap perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan pada masa yang sama kita cuba sedaya upaya untuk melaksanakan setiap perkara yang telah diperintahkan dan meninggalkan setiap perkara yang telah dilarangnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumaat yang lalu mimbar telah membincangkan tentang kepentingan kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita. Khutbah pula telah memulakan perbincangan dengan kita menitikberatkan adab yang sering dipelihara oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini khutbah pula akan menyentuh tentang perihal hubungan manusia sesama manusia yang perlu kita pelihara seperti mana yang telah di suruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepentingan kita menjaga adab ketika kita berinteraksi dengan individu yang lain tidak dapat kita nafikan. Perhatikan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kita dalam sebuah hadis yang mana ada di antara umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak dengan pelbagai pahala amal ibadah yang dilaksanakannya di dalam dunia ini. Akan tetapi pahala-pahalanya itu akan diambil oleh manusia-manusia yang pernah dizaliminya di dunia. Justeru tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah habis pahalanya sebelum dapat dibayar kepada orang yang dizaliminya, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya itu akan dilemparkan pula kepadanya, lalu kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Maka dengan hadis ini kita dapat melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba menekankan kepada kita tentang kepentingan menjaga hak dan hubungan sesama manusia. Seperti mana yang telah difirmankan Allah di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun jidaalun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang mana bahan bakar api neraka tersebut terdiri daripada manusia dan juga batu bata. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh para malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah atas setiap yang diperintahkan, bahkan mereka melaksanakan setiap perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tatkala menjelaskan ayat ini, ketika mana beliau menjelaskan ayat, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka, beliau berkata ayat ini memberi maksud, ajarkanlah ilmu dan adab kepada mereka, yakni keluarga kamu. Inilah yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita, agar mereka menjadi generasi yang rabban, iaitu generasi yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tanggungjawabnya sesama hubungan manusia. Maka di sini terletaknya tanggungjawab kepada kita selaku ketua keluarga untuk sentiasa memelihara, menjaga dan juga mengajarkan adab dan etika berinteraksi kepada keluarga kita. Kepentingan adab ini amatlah penting pada zaman kita dan menjadi lebih kritikal lagi pada zaman ini, ketika mana hubungan untuk saling berhubung antara satu dengan yang lain menjadi mudah dan berbagai platform boleh digunakan pakai pada
kita pada saat ini. Maka oleh daripada kita sentiasalah mesti memastikan bahawa semua platform ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan hak-hak saudara kita sesama manusia dilaksanakan dengan sebaik mampu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Soalan yang harus kita pertanyakan ke dalam diri kita sekarang ini adalah apakah itu hak-hak yang perlu kita jaga, yang perlu kita laksanakan dan pelihara sesama manusia. Kita lihat daripada berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan kita kepada kita untuk baginda kita. Yang pertama, di antara hak yang perlu kita jaga sesama manusia adalah kita sentiasa mesti menginginkan kebaikan bagi saudara kita. Ini merupakan salah satu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita lihat dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya bersama para sahabat mendorong dan menyokong mereka untuk berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sering ingin mengingatkan kepada para sahabat agar menjadi cermin yang baik buat sahabat-sahabat mereka yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud yang maksudnya seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Dia membantu memperbaiki segala kesalahan orang yang lain dan memperhatikan dari belakangnya. Oleh itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita kepentingan untuk menjaga perhubungan sesama muslim. Kita membantu sesama muslim untuk menjadi insan yang lebih baik. Kita membantunya untuk lebih baik untuk melaksanakan perintah Allah dan kita membantunya untuk mengelakkan daripada hasad dengki terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perhatikanlah kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepentingan hak sesama muslim. Barang siapa di antara kalian yang mencari makan dengan mengorbankan seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya makan yang serupa dengannya daripada neraka jahanam. Dan barang siapa di antara kalian yang mencari pakaian dengan mengorbankan seorang muslim yang lain, sesungguhnya Allah akan memastikan bagi dia pakaian daripada jahanam di akhirat kelak. Dan barang siapa yang berdiri di atas orang Islam dengan keangkuhan dan kesombongan, maka Allah akan berdiri baginya dengan kesombongan dan keangkuhan pada hari kiamat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka di antara perkara yang perlu kita jaga daripada muslim yang lain adalah kita memerhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba mengajarkan kepada kita untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Seseorang itu hanya mampu untuk menimbulkan rasa ingin kebaikan bagi saudaranya apabila perasaan cinta bagi saudaranya itu ada di dalam hati mereka. Sebagaimana kita mencintai individu, ahli keluarga maupun adik beradik, seharusnya cinta tersebut ada di dalam diri kita untuk muslim yang lain. Di sini kita mesti ingat akan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Maka seorang mukmin akan sentiasa merasakan cinta terhadap saudaranya. Beliau akan bertanyakan beberapa perkara-perkara seperti berikut. Bagaimanakah keperluan harianmu? Bagaimanakah agamamu? Bagaimanakah kami boleh membantu kamu untuk mengurangkan kesukaran kehidupan? Itulah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menginginkan kebaikan untuk umatnya dan sentiasa berhadir terhadap kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh itu kita harus lihat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidatina Aisyah dengan doa yang berikut. Kata Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarra wa ma a'lanat. Yang bermaksud, ya Allah, engkau ampunilah bagi Aisyah segala dosa-dosanya yang telah yang akan datang ataupun yang telah lalu ataupun yang akan datang dan segala dosa yang tersembunyi dan apa yang dizahirkan. Baginda lalu berdoa kepada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya ia adalah doa
menjadikan solatku. Begitulah kehidupan kita di dalam dunia ini. Apabila mengaku menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruslah kita memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap umatnya. Bukan saling melontarkan kata-kata kesan, lagi kasar yang akan membuatkan perbalahan di antara kita. Oleh itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita taufik dan hidayah menjadi sebenar-benar umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk mendatangkan keberkatan dan manfaat kepada masyarakatnya, dan pada masa yang sama menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini dengan menjaga hak-hak mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya Allah.